Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YouTube, jumpa lagi dengan saya Aji Sofyan di channel Sinau YouTube, tempatnya berbagi ilmu seputar YouTube. Nah, di video kali ini saya mau sharing nih teman-teman, karena kemarin channel Sinau YouTube ini alhamdulillah sudah memenuhi syarat untuk monetisasi, dan di video kali ini saya akan bagikan juga bagaimana cara untuk mendaftarkan channel YouTube kita ke Google AdSense ataupun mendaftar menjadi YouTube Partner Program. Nah, karena saya memiliki beberapa channel YouTube ya teman-teman, sebelumnya kan saya sudah punya akun Google AdSense ya untuk menerima pembayaran dari channel yang lain. Dan karena channel Sinau YouTube ini sudah memenuhi syarat juga untuk didaftarkan di Google AdSense, jadi saya akan jadikan satu pembayarannya di Google AdSense sebelumnya yang sudah ditautkan channel YouTube. Jadi satu akun Google AdSense itu untuk pembayaran dua channel YouTube ya teman-teman, itu akan lebih mudah teman-teman. Jadi jika teman-teman itu punya dua channel ya, mendingan dijadikan satu nantinya, daripada nanti jika teman-teman itu mau membuat akun AdSense lagi, itu malah kadang itu terjadi error di langkah keduanya, dan itu sulit untuk mengatasinya teman-teman. Terjadi double akun gitu ya, akun AdSense-nya itu double. Karena untuk peraturan YouTube sendiri dan Google AdSense itu, satu orang itu hanya boleh memiliki satu akun Google AdSense aja ya. Jadi di sini saya memiliki satu akun Google AdSense dengan dua channel YouTube, dan semua pendapatan dari kedua channel itu akan masuk perhitungannya ke Google AdSense saya satu ini ya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman kedepannya nanti ya, ketika teman-teman itu sudah monetisasi. Jadi tetap semangat ya. Yuk kita lanjut ke tutorialnya. Oke teman-teman, nah ketika channel kita itu sudah mencapai syarat monetisasi, nah kita nanti akan mendapatkan email seperti ini teman-teman. Kita diminta untuk mengajukan monetisasi. Emailnya berisi seperti ini ya. Halo Sinau YouTube, channel Sinau YouTube milik Anda telah memenuhi syarat untuk program Partner YouTube, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Di sini kita diminta untuk mengajukan monetisasinya ya. Selanjutnya, langkah bagaimana cara kita untuk mengajukan monetisasi, kita lewat Google Chrome aja ya teman-teman. Kita buka Google Chrome, kemudian ketikkan saja studio.youtube.com. Nah, jangan lupa ubah tampilannya ke situs desktop dulu ya. Klik titik tiga yang ada di atas, checklist situs desktop. Kemudian teman-teman bisa login ke akun YouTube teman-teman dulu ya. Pastikan teman-teman sudah login di atas kanan ini. Dan selanjutnya, kita bisa lihat di menu sebelah kiri ini ya. Kita klik di gambar dolar ini ya, monetisasi. Nah, ketika semuanya sudah terchecklist hijau seperti ini semua, 1000 subscriber sudah terpenuhi ya, sudah terchecklist. Kemudian 4000 jam tayangnya juga sudah terpenuhi ya. Dan kemudian tidak ada teguran pedoman komunitas yang aktif. Dan kemudian yang terakhir, verifikasi dua langkahnya sudah diaktifkan. Nah, ini berarti teman-teman sudah memenuhi syarat ya untuk mendaftarkan monetisasi. Kemudian teman-teman bisa klik saja daftar sekarang ya. Oke, kita klik. Di sini ada tiga persyaratan yang harus kita ikuti ya teman-teman, tiga langkah yang harus kita ikuti. Yang pertama, tinjau persyaratan program partner. Kemudian yang kedua, daftar ke Google AdSense. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, channel kita itu akan ditinjau. Kita langsung saja ke langkah yang pertama ya teman-teman. Kita klik saja mulai di sini. Dan teman-teman bisa pahami persyaratan di sini ya. Bisa teman-teman baca dulu, teman-teman baca sampai bawah ya. Kita scroll ke bawah. Kemudian checklist di bagian sini ya. Saya menyetujui persyaratan program partner YouTube. Dan teman-teman klik setujui persyaratan. Nah, selanjutnya kita tunggu dulu ya, teman-teman. Nah, untuk di langkah pertama sudah selesai ya, teman-teman. Tulisannya sudah selesai, hijau seperti ini. Berarti langkah pertama sudah dilewati ya. Kemudian kita lanjut ke langkah yang kedua, daftar ke Google AdSense. Kita klik saja mulai. Nah, selanjutnya di sini kita diminta untuk memilih ya teman-teman. Anda akan dialihkan ke Google AdSense untuk menyelesaikan langkah ini. Nah, jika teman-teman itu sudah memiliki akun Google AdSense, teman-teman bisa pilih yang pertama ya. Ya, saya sudah memiliki akun. Jika teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa pilih yang tidak ya. Karena di sini saya sudah memiliki akun Google AdSense yang sudah aktif buat pembayaran YouTube saya yang satunya ya. Saya pilih yang pertama ya. Ya, saya sudah memiliki akun. Nah, kemudian di sini bisa teman-teman baca ya. Anda hanya diizinkan memiliki satu akun AdSense per orang.
Karena Anda sudah memiliki akun AdSense, Anda harus memilih alamat email yang terkait dengan akun Anda. Nah, kita akan dialihkan untuk memilih Gmail kita ya, yang sudah terkait dengan Google AdSense tersebut. Ini Gmail saya ya, teman-teman. Kemudian kita langsung diarahkan ke Google AdSense seperti ini, teman-teman. Kita tunggu sebentar ya. Nah, ini adalah akun penayangan Google yang ada ya. Ini ada ide penayangan dan juga ada situs Anda. Ini adalah akun penayangan YouTube yang ditautkan sebelumnya ya. Kemudian di sini kita klik saja setujui ya di bawah ini ya. Kemudian di sini kita klik saja alihkan. Nah, kita akan dialihkan kembali ke menu monetisasi kita ya, teman-teman. Dan di sini untuk langkah keduanya itu sudah selesai ya. Tulisan selesainya ini sudah berubah berwarna hijau. Itu artinya langkah kedua kita sekarang sudah berhasil ya. Dan di sini tertulis juga Anda berhasil menautkan akun AdSense. Berarti untuk langkah kedua saya ini sudah berhasil. Selanjutnya untuk yang di langkah ketiga ini adalah channel ditinjau. Jadi langkah ketiga ini adalah peninjauan channel ya, teman-teman. Kita harus menunggu kurang lebih 1 bulan ya. Dan kita akan mendapatkan email seperti ini ya. Oke, kita buka aja emailnya ya, teman-teman. Nah, di sini emailnya berisi ya, perubahan pada detail pembayaran YouTube Anda. Nah, seperti ini teman-teman. Halo Sinau YouTube, akun AdSense yang ditautkan ke channel YouTube Anda, Sinau YouTube, sudah berhasil diubah. Semua pembayaran mendatang akan diproses melalui akun AdSense baru ini. Jadi, untuk penautan channel Sinau YouTube ini sudah berhasil ditautkan ke akun Google AdSense saya ya. Jadi sudah berhasil untuk di langkah kedua. Nah, selanjutnya kita tinggal menunggu untuk di langkah ketiga ini ya, teman-teman. Di langkah ketiga ini adalah peninjauan channel kita ya. Kita tunggu kurang lebih itu selama 1 bulan ya. Biasanya untuk yang channelnya itu original itu bisa lebih cepat, teman-teman. Bisa jadi 1 hari ataupun 2 hari ya. 3 hari gitu ya. Menurut pengalaman saya yang sebelumnya ya. Dan sekarang tanggal 6 ya, teman-teman. Kita tunggu dulu ya. Kita skip dulu ya sampai sini. A few moments later. Hari ini saya dapat email ya, teman-teman. Sekarang tanggal 6 Januari ya 2023. Ketika kemarin saya mendaftarkan itu di tanggal 5 Januari ya. Itu jam berapa? Saya lupa ya. Berarti hanya 1 hari saja pengajuan monetisasi saya itu diterima dan disetujui bergabung dalam program Partner YouTube. Jadi seperti ini emailnya ya, teman-teman. Nah, selamat, Anda telah disetujui untuk bergabung dalam program Partner YouTube. Nih, di sini ada nama channel ya, Sinau YouTube, sudah diterima untuk bergabung dalam program Partner YouTube dan kini dapat memonetisasi di YouTube. Sebaiknya Anda meninjau pusat bantuan YouTube untuk mempelajari monetisasi di YouTube lebih lanjut, termasuk jenis konten yang dapat dimonetisasi, berbagai cara monetisasi di YouTube, cara memonetisasi video tertentu, dan panduan ikon monetisasi. Oke, sekarang kita masuk ke YouTube Studio ya. Nah, jadi ketika channel kita itu sudah diterima monetisasi, kita akan dapat notif seperti ini ya, teman-teman. Tadi kita dapat email dan di YouTube Studio akan ada tulisan seperti ini ya. Selamat, Anda kini menjadi partner YouTube. Selamat datang di program Partner YouTube. Kita klik saja mulai. Dan tampilan di monetisasi kita sekarang sudah berubah seperti ini ya. Di sini ada opsi monetisasi. Nah, di sini teman-teman nanti selanjutnya bisa mengaktifkan iklan di setiap video teman-teman agar bisa mendapatkan pendapatan dari iklan yang keluar dari video kita. Oke, untuk bagaimana tahap setelah monetisasi, teman-teman bisa simak video berikut ya. Tetap semangat buat sahabat YouTube yang masih berjuang. Teruslah belajar dan terapkan, maka kamu akan mendapatkan hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.